Nasional Kewirausahaan Keluarga Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya selaku ketua panitia acara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi faktanya sekarang sedang luar biasa. Kalau kita menjualan, kita bisa mulai dari konsumen. Ada yang namanya strategi AIDA ya, action interest desire action, how to get market attention. Gimana caranya mereka dapetin perhatiannya? Salam kebajikan, salam hormat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam hormat Universitas Muhammadiyah Surakarta, Keluarga Mahasiswa Teknik Kimia dengan webinar tema Startup and Show Up Your Mind to be a Successful Entrepreneur. Dan juga kami menghasilkan program 3T, tepat sasaran, tepat tempat, dan tepat waktu untuk pulih perekonomian Indonesia, adaptasi dalam tatanan ekonomi baru, go digital, berpihak kepada UMKM, bertransformasi dari pandemi menuju endemi, membangun sosioekonomi, terutama masyarakat di kelas menengah ke bawah. Kita dapat kemenangan dan bisa melihat bahwa keunikan dari ide yang sederhana bisa menjadi hal yang sangat luar biasa. Oke, next. Nah, ini produknya yang tadi di marketplace. Atau di website kami www.mujudah.id. Oke, berikutnya. Berarti kita harus kemudian kita terus bikin konten dan bikin inovasi. Tapi kalau secara keseluruhan, saya nggak tahu antaranya apa untuk apa. Cuman sekarang pariwisata mulai bangkit pada kita, bisa kita coba taruh di tempat-tempat pariwisata misalnya ya, yang lagi rame misalnya di daerah kota kita masing-masing, coba deh kita bikin kalau yang direct sell-nya ya, kita taruh di sana misalnya untuk jualan, paling misalnya izinnya atau bayar sewanya atau gimana setiap orang. Setuju ya? Pasti setuju ya, setiap dari kita berpikir bahwa sukses adalah hak setiap orang ya, tapi kabar buruknya, oke, next. Tapi bagi saya sukses adalah kewajiban. Ya, dari dulu itu saya beranggapan bahwa sukses buat saya itu bukan sekedar hak saja, tapi buat saya pribadi sukses adalah kewajiban. Jadi wajib untuk saya realisasikan.